Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin. Baik, di kesempatan ini saya mendapat kiriman alat untuk mendukung kegiatan sehari-hari saya dalam pembuatan pintu dan jendela aluminium. Alat ini berfungsi sebagai alat bantu dalam pembuatan jendela sliding aluminium, agar dalam pembuatan lubang untuk rodanya tidak perlu lagi menggunakan mal dan bor untuk melubanginya. Cukup memakai alat ini. Model alatnya seperti ini ya teman-teman. Desainnya sangat kokoh, terbuat dari besi plat, dilengkapi dengan dua buah mata pisau sebagai pelubang. Pisau pertama untuk lubang bagian luar dan pisau kedua sebagai lubang sisi dalam. Masing-masing pisau digerakkan dengan menggunakan tuas. Tuas ini teman-teman bisa sambung dengan pipa yang sudah disiapkan dengan tujuan agar pada saat menekan akan terasa lebih enteng. Baik, sekarang saya akan mencobanya. Di sini saya sudah siapkan bahan dan perlengkapan yang digunakan dalam pembuatan jendela sliding aluminium, yaitu tiang sliding, tiang kait, dan roda slidingnya. Sekarang kita langsung mulai saja. Jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Menurut saya ini sangat rapi dan sangat mempermudah dan menghemat waktu. Kalian tidak perlu lagi mengukur dan mal letak lubangnya, karena alat ini sudah didesain khusus untuk membuat jendela sliding aluminium. Dan yang paling penting yaitu hasilnya sangat presisi. Selanjutnya, saya mulai rangkai dulu jendelanya. Untuk teman-teman yang berminat membeli alat seperti ini, kalian bisa baca di deskripsi. Di sana sudah dicantumkan cara order dan pemesanannya. Jadi seperti inilah hasil jendela sliding aluminium yang dibuat dengan menggunakan alat ini ya, teman-teman. Jika kalian suka video ini, silakan like dan bagikan. Dan bila ingin tanya-tanya ataupun memberikan masukan dan saran, silakan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.